put pad ini ada masalah atau tidak. Biasanya kalau kondisi kandangnya sekamnya kurang ya mungkin lembab, gumpal, atau mungkin ayam itu cenderung banyak yang diam, biasanya di sini agak perlukaan dan agak hitam, kotor ya. Nah di sini kalau misalnya bapak ibu sekalian pengen lanjut ke lab misalnya untuk pengambilan isolasi bakteri, biasanya di sini dibelah, nanti pakai cotton bud ini diambil. Nah di sini biasanya ada pengecekan satu golongan bakteri, sebenarnya bukan bakteri tapi lebih ke mycoplasma, di sini biasanya diambil. Kemudian ini joystick. Nah ini di beberapa kasus mungkin kalau bapak ibu pernah lihat ada ayam yang salah satunya besar misalnya ini ya. Berkualnya sama ya? Ya sama. Itu berarti ada masalah. Nah itu bisa jadi karena faktor mycoplasma tadi, salah satunya itu bisa. Nah di sini juga biasanya kita ambil isolasi bakteri di sayat di sini. Nanti kita ambil cotton bud dimasukkan ke dalam tabung seperti itu. Kemudian kalau ini tadi sebelum dicuci, kalau beberapa ayam itu kan ada kasus ngorok ya atau nyekrek. Nah biasanya kan ada eksudat di sini. Ini biasanya kita cek dulu apakah di sinusnya atau di bagian paru ini ada pengeluaran eksudat atau tidak. Kemudian di bagian konjungtivitanya ini kita cek apakah ada kemerahan atau tidak. Nah jadi untuk mengawali semuanya itu kita dari atas dulu kita posisikan. Kemudian kita cek dari pertama itu sinus, kita potong sinus bagian sini. Nah, ini dicek, biasanya kalau ayamnya nyekrek, eksudatnya di sini udah mulai banyak, bahkan mulai agak sedikit berwarna kekuningan lelerannya. Lendir ya? Iya, lendir. Terus kemudian kalau yang ayamnya parah, misalnya eksudatnya sudah menumpuk, biasanya dia lari nanti ke sini, ini masuknya ke intraorbitalis, jadi ada pembengkakan di daerah kepala ya mata. Seperti itu. Nah ini kita cek konjungtivitanya. Ini ada perubahan, kemerahan. Nah ini biasanya indikatornya mungkin amoniak di kandang tinggi. Ya, jadi ini bisa jadi indikator. Jadi pasti. Kemudian lanjut kita potong daerah sini paru. Nah di sini tuh ada. Tadi kalau dipotong gini pasti ada kehilangan kita ini harga. Nah, yang pertama ini laring. Nah, di sini ada cincin kartilago atau trakea. Itu kita cek apakah ada kemerahan atau tidak. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ayamnya ada merah nih, bintik-bintik. Kemungkinan nih ayam memang sedikit mengalami gangguan pernapasan. Amoniase mungkin ya. Bagian ya. Bagian laring sampai trakeanya ada darah. Tapi jangan salah, nanti kita agak rancu biasanya dari perdarahan di sini nih. Kalau biasanya kita cek itu adalah dengan mengucurkan air di sebelah sini. Kalau dia hilang, berarti kemungkinan ini hanya perdarahan pada saat pemotongan. Tapi kalau kita gosok ini masih tetap ada, apalagi perdarahannya itu berupa bintik-bintik, kemungkinan itu dari bakteri itu sendiri. Kemudian lanjut ke sini. Di sini ada dua organ saling berdampingan ya. Nah, ini trakea yang tadi. Kemudian ini jalur makanan esofagus, betul. Nah, yang berikutnya ada beberapa organ di ayam itu, ada organ kekebalan tubuh. Timun. Atau untuk sistem imunitas limfoidnya ya. Limfoid. Nah, di sini tuh ada timus. Pernah lihat timus sebelumnya, Bapak Ibu mungkin? Di sini ada timus sebelah kiri dan kanannya. Ini salah satu organ, kalau mungkin di kita itu ada, kalau ada panas atau sedikit apa suka ada bengkak. Nah di ayam pun sama, biasanya kalau untuk kasus-kasus NDAI ini timusnya ini agak sedikit ada.